Iya, what's up guys, balik lagi bersama gue Aris. Oke, kali ini gue akan mengeseri nih teman-teman. Elektrokul kompas. Karena gue kurang dua, dan kita langsung gas aja ya teman-teman. Kurang dua ya. Kita langsung gas. Nah, karena gue udah nyelesain bounty, pokoknya teman-teman, bounty itu penting ya. Kenapa penting bang? Karena dapat 20.000 sama XP ya, XP-nya penting. 20.000 juga, jadi lumayan ya sebagai free-to-play player. Dan gue udah level 8, reputasinya udah 8 dan gue mendapatkan ini teman-teman. Penjelasan Electroculus ya. Ini kita bisa mencari Electroculus yang belum kita dapatkan. Jadi ini itemnya tidak permanen, langsung kita bikin saja teman-teman. Oke, kita langsung bikin saja teman-teman. Kita pakai ya. Nah, ya di sini kita craft dulu. Jadi ini item tidak permanen, oke? Kita bikin dua. Bahan-bahannya seperti ini, oke? Kita bikin tiga aja lah. Kurah ini ya kan? Ada tiga, kita pakai teman-teman. Jadi inget, ini tidak permanen ya. Pakainya di sini. Nah, ganti. Kita klik ya teman-teman. Tidak ada area kulus. Jadi makainya kayak gitu teman-teman. Nah, kita pakai di daerah sini. Karena itu di map baru. Kurang dua. Kita ketemu ya. Ini masih tiga ya. Nah, di daerah situ teman-teman tuh. Cara makainya seperti itu ya. Ternyata yang belum di daerah sini. Anjir, luas banget. Mana mencari? Jadi ada waktunya teman-teman. Kita cari aja. Nah, itu ada tandanya tuh teman-teman di map kecil itu ya, panah kecil tuh. Apakah itu? Kita lihat. Oh bukan, kita di atas sih. Kemungkin banget ya. Oh di atas, masa di atas sih. Oke, kita cari dulu. Oke teman-teman, ini yang satu lagi di sini nih, ternyata udah gue ubek-ubek ke di atas ya. Jadi teman-teman harus teleport ke sini, karena terbangnya itu dia pakai ini teman-teman. Ini lumayan tersulit ya di gua ya teman-teman. Gue udah keliling-keliling itu nggak bakal ketemu tandanya gitu loh, karena ini di atas ya teman-teman. Jadi teman-teman pakai ini, kabur aja cuy. Karena tujuan kita bukan itu ya. Nah, teman-teman kesini aja tuh. Nah. Electroculus. Nah, kan tweak-tweak kan tuh. Nah, teman-teman gak bakal ketemu kalau lewat bawah. Karena ini tinggi banget, teman-teman. Nah. Nah, udah ya. Sip. Nice. Masih sisa dua ya. Udah dapet. Kurang satu. Oke, yang satu kita di sini aja ya. Kita turun aja ya. Oke, kita pakai lagi. Kita pakai lagi, teman-teman. Wow. Satu lagi di daerah sini. Nah, kalau ini gue tahu pasti. Eh, kita teleport dulu. Oke, teman-teman, konsepnya itu tuh, di sini ada tandanya ya. Di map itu ada tandanya kecil loh. Panah ke atas ya. Jadi lah. Nah, teman-teman kita ke sini dulu nih. Ya. Cara naik naik perahu di sini sampai sini, nanti ada puzzle, oke. Okay? Dia nyambung ke sini nih.
karena ini belum bisa aktif kan, karena yang di pojok belum diaktifin. Oke, langsung kita OTW saja. Nah kan panahnya tuh, jadi di daerah situ, tapi di atas teman-teman. Oke. Nah kita sudah sampai teman-teman, dan ini ada puzzle ya. Ini kita putar aja sih. Nah udah, tinggal naik teman-teman. Nih lihat tandanya di map ya, nanti ada tanahnya itu madep kemana gitu. Langsung naik aja teman-teman. Wow, ih ada ikan banyak cuy. Nah kita sudah memasuki wilayah lake. Nah tuh ada tandanya kan. Tuh slip. Ish, elektrokulus kita cuy. Nah nyampe nya di tempat tadi kan tuh, yang gue maksud. Dan teleportnya di sini sudah nyala ya. Sip. Akhirnya gua elektrokulus udah kita ambil. Jadi gua pakai teori gak gua tandain. Gua nyari aja ngubuk-ngubuk. Sisa 2 itu susah banget, teman-teman. Jadi termasuk hidden elektrokulus ya. Oke, langsung saja kita kasih berikan. Jadi maksimal itu level 9 lebih 1. Oke. Okay. Nah, lebih 1. Nah, sip. Kita dapat apa tadi nggak tahu. Mojin ya. Oke, okay, sekian aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Gue Reza Promo, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, goodbye.